Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara menyambut kedatangan Menko Polhukam Mahfud MD di kampus mereka. Mahfud memimpin langsung 1 juta solawat untuk Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Polhukam Mahfud MD memimpin langsung solawat yang diikuti oleh ribuan mahasiswa. Kedatangan Mahfud untuk menghadiri seminar nasional deradikalisasi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Warnailah negara kesatuan Republik Indonesia dengan jiwa solawat yang penuh kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dalam acara ini Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Lemhanas, pimpinan MPR, sejumlah tokoh masyarakat, dan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Menko Polhukam Mahfud MD berpesan agar umat Islam senantiasa menjaga kedamaian, karena Islam turun sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia.